Oke. Tapi nih Zia, mungkin Tribuners di rumah ini juga bisa dibilang ada lah ya yang kasusnya ini hampir sama, ya kan, mantan temanku. Jadi memang pacaran, apa ya, dikasih pilihan yang berat gitu ya, apakah harus menerima mantan temanku gitu ya. Tapi kalau kamu sendiri nih Zia, pernah nggak sih ngerasain rasa yang memang sesuai sama judulnya, mantan temanku gitu? Pengalaman pribadi ini orang banyak banget nanya ya, apalagi temen aku kayak lu pernah suka sama mantannya temen lu sendiri, sebenernya enggak sih dalam bilangnya, cuman ya aku ngerasa kenapa aku memilih lagu ini karena lagu ini aku tahu banyak banget dilihat sama orang-orang, apalagi remaja-remaja kemarin aku ya banyak banget yang dilihat sama pasti yang kayak enak banget ya, kan? Jadi itu kenapa aku memilih lagu ini pun secara pribadi aku nggak ada sih pengalaman suka sama mantan temen aku sendiri atau enggak suka sama orang yang kayak terlarang gitu nggak? Alhamdulillahnya nggak pernah. Oke, jadi belum pernah ya, bukan nggak pernah ya. Siapa tahu nanti suatu hari nanti ya kan mantan teman tiba-tiba datang gitu ya. Kan gak ada yang tahu. Tapi Zia nih yang paling apa ya? Yang paling bikin Mufti penasaran juga nih. Selain kamu nih kan memang bisa berkontak langsung dengan Teh Melly gitu ya untuk memproduksi lagu ini. Apa sih yang bikin kamu seneng banget sampai akhirnya kamu tuh milih ya udah lagu ini aja terus sudah produksi lagu ini aja. Apa sih sebenarnya? Alasan itu karena pas aku pertama dengar lagunya, melodinya, instrumennya, semua elemen kalian tuh benar-benar indah kan. Aku kan dengerin pas lagu dari Tante Melinya, pas masih dinyanyiin teman-teman ini kan. Dari pianonya, klimaksnya, bridge-nya, terus habis klimaks tuh benar-benar kayak enak banget. Pokoknya aku dengerin benar-benar kena di hati. Jadi itu yang aku harapin sih kayak, semoga kalau di luar lagu ini juga kena di hati orang-orang yang sering. Oke, tapi yang paling bikin kamu gimana ya? Lagu ini kan memang yang bikin Teh Melly ya kan? Apa yang membuat kamu bisa mendalami lagu ini? Apakah kamu nih saat nyanyi emang berperan menjadi sosok si wanita itu atau gimana waktu itu kamu membayangkannya? Aku rasa aku menyanyikan dua lagu menjiwai dalam itu nggak harus ngalamin ya kak ya. Aku rasa itu aku lebih kenaro jadi aku di point of view ini cewek ini nih yang lagi punya dilema besar kayak aduh aku sama mantan temen gue tapi ini kayaknya perasaan yang terlarang gitu. Jadi pas aku lagi di luar itu aku cuma I put myself in kerja aku menaruh diri aku di situasi dan sudut pandang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!